yakinin ya, yakinin sih ya dari mulai yang abis kita bulan madu kemarin, akhir Desember itu sampai saya kan setiap hari ya, memang saya 2 bulan tuh di sana memang lebih banyak ngurusin rumah kan ya, kebetulan kita tinggal di apartemen dan hidup apa adanya gitu, dan juga dia berkarir gitu, saya jaga rumah, terus saya biasa bersih-bersih tiap dari pagi sampai malam, terus saya juga masak buat dia dan berusaha menjadi berumah tangga yang baik aja gitu, dan dia merasa puas banget sampai gemuk badannya. Jadi ya saya udah menjalankan, dan kebetulan dia selalu bertanya sama saya, kamu happy nggak gitu. Saya sih happy banget, saya seneng karena saya bertemu dengan dunia baru yang completely itu adalah keluarga saya. Bagaimana merasakan bahwa saya mempunyai figur suami atau orang yang orang satu-satunya nggak bisa lepas dari saya nih, sekarang kita satu keluarga gitu. Jadi saya cuma punya dia cuma punya saya gitu, jadi benar-benar merasakan bonding itu. Dan katanya saya udah kangen banget aja gitu sama dia, kalau saya baru 4 hari di sini tapi udah kangen banget. Jadi ya perlu inilah dipisahkan gitu. Kalau menurut dia sih saya pantas untuk melanjutkan karir saya, dan saya orangnya juga cukup berkomitmen lah gitu untuk bisa memisahin antara karir sama rumah tangga, dan juga jangan lupa satu sama lain, jangan mematikan satu sama lain. Oh.